Sesantuy. Ada cewek cuy sendirian. Sendirian aja yang kayaknya ceweknya cuy. Oh, menangislah, jangan nangis. Bang, duduk kak. Bruh. Kopi apa yang gak bisa bikin tidur? Kopi kira aja sendiri. Kopi kenapa ada manis ada pahit gitu ya? Emang enak sih kopi tuh, perpaduan manis dan pahit. Kak, ngopi kak? Suka kopi gak? Kurang suka. Oh, kurang suka. Sebenarnya saya juga gak suka kopi. Iya. Lebih suka kamu gitu. Numpang nyanyi-nyanyi di sini boleh gak? Numpang berisik? Gak apa-apa, numpang main musik, soalnya saya mau latihan ya. Sendirian aja kan? Sendirian sih. Oh, yaudah. Lagu yang lagi viral tuh, yang lagi hits tuh, lagu apa? Mau request gak? Gak tahu ya? Lagu yang lagi hits tuh lagu ini. Kini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop tak berarti untukmu. Kau buat luka kop sekop. Wah, ini saya harus ngirim video ke ini ke panitia. Saya mau lomba soalnya. Enggak. Mau lomba. Hah? Nyanyi? Iya. Lomba nyanyi saya harus kirim video online dulu ke panitia. Halo panitia, ini saya peserta nomor 28 dan saya akan menyanyikan lagu yang lagi viral yang berjudul Skop Skop. Oke. Kini ku sadar kop sekop cintaku ini sekop. Kenapa sekop di bawah ya? Sekop tuh buat bikin rumah gitu. Sekop. Iya. Sekop itu buat nambal gitu ya. Kenapa kata? Gak apa-apa. Bagus, oh, bagus ya? Iya emang bagus kata orang-orang. Makanya aku disuruh ikutan lomba. Makanya aku suruh ikutan lomba. Jadi ya udahlah, saya terpaksa. Lanjutin gak? Lanjutin ya? Tenang aja, pasti menang. Sombong amat. Kata orang-orang udah bagus. Ini udah dikirim dulu ya Panitia. Soalnya nanti saya 17 Agustusan mau ikut lomba juga. Iya. Yeah. Lomba nyanyi juga. Iya, lomba nyanyi juga. Nyanyi sekop-sekop. Iya, karena itu lagu wajib. Lagu wajib. Lagu yang harus dinyanyiin kayak gitu. Lagi viral sih ya. Lagi viral soalnya. Tapi lagu wajib pasti Indonesia Raya. Terus lagu itu pilihannya kayak gitu. Mau ikutan enggak? Enggak hafal. Enggak. Oh, enggak hafal. Oh, tahu sekop-sekopnya aja. Sekop-sekopnya aja. Aduh. Soalnya biasanya di desanya ada lomba-lomba. Ada. Lomba apa? Balap karung. Kak suka balap karung. Apa ikutan lomba apa, Kakak? Oh, jarang ikut lomba. Kirain ada lomba ini, lomba dapetin hati kamu gitu. Udah ada yang
Ada apa itu kakak? Gak ada yang dapat. Oh, ada yang dapat apa kakak? Gak dapet aku. Masa sih? Ya. Emang itu cincin itu? Cincin buat dapat? Wah kakak ini bohong. Pasti karena biar kakak ini, biar cowoknya itu berjuang. Jadi diliatin dulu ada cincinnya gitu. Kan cincin biasanya di jari manis ya? Ini jari tengah, biasanya jari tengah itu dibeliin sama mamahnya. Oh kayak gitu ya. Kenapa? Padahal lebih gede jari ini loh daripada jari ini. Kini ku sadar kop sekop sekop. Gitu ya lagunya. Iya. Emang gitu. Kayak nyanyinya juga kayak gitu, kayak kayang gitu ya. Kop sekop sekop kayak gitu. Duh anak anak ada-ada aja ya manusia zaman sekarang. Saya mau nyanyi lagi aja lah. Soalnya saya harus berlatih keras ini. Karena apa sih pesertanya itu kan lawannya itu sangat susah. Pada ini juara internasional semua. Wow. Iya. Saya sendiri yang juara masih perdesaan kayak gitu. Tapi saya coba untuk memberanikan diri. Iya kan? Iya benar. Bentar. Karena segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Mari kita baca bismillah dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul qulubi ilal habibi tamim. ومعي بهذا شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكر محمدا صار الدموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزر طيبة والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيلون
Kenapa, Kak? Kenapa? Hah? Bagus. Kan udah skop-skop mana? Yang awal udah skop-skop. Sekarang kan beda genre kayak gitu. Harus ada genre yang lainnya. Bagus yang mana? Genre yang awal apa yang tadi? Oh, yang kenapa sih yang awal kenapa? Ya, bagus semua. Lebih bagus yang tadi. Oh, gitu ya. Lebih bagus yang tadi. Bisa aja ya. Namanya siapa? Hah? Intan. Intan. Intan Mutiara gitu ya, Intan tuh ya. Intan siapa sih? Intan aja. Aja. Oh. Masa? Mirip banget ya. Ngirit banget, enak. Dipanggilnya Intan. Dipanggil sama orang-orang Intan. Oh, gitu. Barangkali ada panggilan lain gitu. Enggak ada. Panggil sayang barangkali. Sendu dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah. Aku ada lagu spesial loh, Kakak. Hah? Lagunya kayak gini. Oi kakak berbaju hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah kasih abang awak. Insya Allah kakak idaman. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang. Bajunya kakak. Kebetulan mana kakaknya pakai baju hitam. Mana lagunya itu ya? Hah? Iya, lagunya itu. Baju hitam ya? Baju hitam. Baru dengar ya? Ya iya. Itu handmade. Handmade. Gak ada di playlist mana-mana, Kakak. Iya. Orang Cirebon. Oh, kesibukannya apa? Kerja aja. Oh, kerja. Udah lama kerja? Udah 2 tahun. 2 tahun? Lama juga ya. Habis kerja, menikah. Hah? Kerja lagi. Habis kerja. Habis kerja lagi ya? Jadi kakak pekerja keras ya? Masya Allah, selain kerja gak ada? Udah, itu aja kesibukannya. Capek gak kerja? Capek lah. Capek ya? Kerja pasti keluarin tenaga. Oh gitu. Kakak gak usah kerja. Terus dapetin uang dari mana? Ya, aku nafkain aja. Yang aku mau menjadi udaramu. Kalau capek kerja nggak usah kerja, nafkain aja kakak. Capek kerja minta dinafkain aja kakak. Capek kerja jadi penikah. Nah iya, capek kerja jadi penikah. Biar ada yang nafkain gitu. Ya. Hah? Capek kerja jadi penikah. Iya, biasanya banyak status yang kayak gitu. Oh, capek kerja, pengen ada yang nafkain aja kayak gitu. Bisa? Nikah, kenapa? Jadi nambah capek nggak sih? Hah? Nambah capek gimana? Ya enggak, itu sebagian dari ibadah kakak. Oh iya. Iya. Ibadah ya? Iya, kerjanya juga ibadah. Jadi capek-capeknya tuh capeknya enggak capek-capek nganggur kayak gitu. Emang dapat ibadah loh. Orang buatin minuman aja. Masya Allah banget kan pahalanya buat suami. Nah iya kakak. Pokoknya kalau nikah mah isinya pahala semua buat istri. Mm-mm. Banyak, iya banyak terpanjang kakak. Apalagi ya, yang penting kan nanti kakak kan sebagai ini ya, nanti kan sebagai calon pengantin gitu kan harus bisa ngerti mana nih biar kita tuh dapat pahalanya menikah di mana aja. Sendirian aja. Saya biasa kemana-mana sendiri. Latihan sendiri. Ah, kakak juga sendiri. Iya. Kasian banget ya. Sama-sama kasian. Sama-sama kasian. Kakak bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Oh biasa, dengerin aja.
Tapi suka enggak kalau ngedengerin lagu-lagu itu? Kayak lagu nasyid, sholawat, kayak gitu suka enggak? Suka. Gimana perasaan Kakak kalau dengerin lagu sholawat gitu? Adem, tenang. Lebih ke sejuk gitu ya. Wow. Kayaknya kalau yang galau-galau juga galaunya hilang kan. Iya. Ini kakak oh jadi adem gitu ya. Sejuk, seriwing-seriwing. Barangkali kakak ada lagu yang kakak suka gitu apa gitu, sholawat apa gitu. Tahu lagu cuma enggak tahu judul. Oh iya. Kadang-kadang. Kadang gitu. Kadang tahu ah lagunya ini tapi enggak tahu judulnya ya. Anta syamsun anta badrun. Kakaknya main TikTok enggak sih? Oh, main deh. Biasa FYP enggak kalau sholawat-sholawat? Enggak, barangkali pernah FYP gitu sholawat. Ini barangkali pernah FYP yang lagu Masyamantun warda illa. Pernah denger ya? Dadani syaukan inik. Pernah denger ya? Yang gitu ya. Bentar, berarti pernah FYP atau? Iya, pernah nih. Di mana? Ya ada orang yang lagu gitu orang. Kirain dia FYP. Kalau aku nyanyi lagi boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi aku ganggu kakaknya nggak sih? Nggak kan? Santai kan? Aku mau nyanyi lagi. Tapi aku biasa sholawatan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Aku coba deh. Bismillahirrahmanirrahim.
النذر صحيح الآيات وسوري منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah dengar yang ini? Pernah ya? Oh, sering. Wow. Oh, di mana? Ya, barangkali kakaknya pernah ngajirin pengajian. Gitu kan biasanya hadro-hadro gitu ya. Oh, iya kan pernikahan tuh biasanya ada yang manggung-manggung kayak gitu ya. Oh, gitu. Pernah diundang mantan nikah? Pernah. Oh, pernah jadi tamu undangan. Oh, enggak datang. Iya, masa ngundang ya? Harusnya udah-udah aja sih ya. Yang udah-udah aja kan. Soalnya pengalaman saya ke kayak teman-teman tuh. Saya dapat cerita tuh. Kan mantannya diundang. Malah ininya yang perempuannya tuh pingsan di itu. Di pelaminan. Oh. Enggak tahu karena melihat mantannya mungkin ya. Kok bisa gitu ya? Mm-mm. Harusnya udah ada, udah-udah aja sih ya. Oh gitu ya? Takut pingsan? Enggak, oh gitu ya. Udah move on kakak ya? Iya tuh. Masa masih teringat aja masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu ya. Oke. Okay. Aduh, alhamdulillah. Kakak dari tadi udah lama. Cantiknya maksudnya. Kakak ini suka dengerin musik-musik gitu ya? Suka. Musik apa, Mbak? Apa aja? Random. Aja. Oh. Dari galau, seneng. Terus loh, harusnya lagi galau nyetelnya lagu yang seneng-seneng ya, biar meresapi galaunya kita. Itu namanya terlarut dalam kegalauan. Kak, kenapa? Tadi kan bisa disuap. Kenapa emang? Mau dengerin ngaji kan? Dengerin ngaji? Kenapa dengerin ngaji? Ya, pengen aja. Aduh, aku masih belajar tapi nggak apa-apa. Emang surat apa sih? Juz 30 aja ya, yang surat pendek gitu ya. Juz amma. Boleh. Gak apa-apa, boleh. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, udah cocok meren jadi mantu mama kamu mah. Biar nggak tegang kakak, enjoy. Laki-laki tuh harus bisa ngaji ya. Iya ya. Nanti buat ngebimbing keluarganya ya. Kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak, nanti anaknya kalau minta ngaji, misal bapaknya nggak bisa, pak, oh, mau diajarin ngaji dong, nah, di ustadz aja nak, bapaknya nggak bisa. Hey. Yang ada anak males nanti ya ngajinya. Kita kan imam keluarga. Iya, nanti yang ada kalau itu, loh, papa aja nggak bisa ngaji. Lah, masa bodoh kan nantinya jadi. Anak tuh cerminan anak. Nah, anak tuh cerminan orang tua. Kebalik ya. Ya, pokoknya sebisa mungkin kita sebagai laki-laki tuh harus belajar gitu ya. Harus belajar. Ya, tidak ada kata terlambat sih sebenarnya kalau mau belajar. Mulai dari sekarang juga bisa. Kan nanti bakal jadi imam keluarga, ya, bakal jadi kepala keluarga, bimbing istri. Iya, bimbing anak, bimbing istri, bener sih. Pokoknya yang dasar-dasar aja, gitu. Kayak ngaji, sholat, gitu kan. Apalagi sholat kan harus ya. Iya, sholat kan tiang agama. Kalau sholatnya aja nggak diituin, lah berarti nggak ada tiangnya. Masa kayang? Kan iya, kan nggak mungkin juga ya. Iya kayak gitu. Ya sebagai laki-laki sekiranya kita bisa inilah kayak dasar-dasar ininya ya, kayak sholat, puasa. Kakak punya ini nggak, punya Instagram nggak? Oh apa namanya? Nama aku Intan Mutiara. Intan Nira. Ira Intan. Intan. Tanira. Intan Nira. Tanira. Tanira. Tanira gitu namanya. Tanira IG-nya. Oke. Gak apa-apa. Kakak suka nggak sih kalau dengerin biola gitu? Suka. Oh suka ya? Gitar. Suka. Oh gitar suka. Tapi pernah belajar? Enggak. Barangkali pernah belajar kakaknya gitu. Oh nggak pernah. Pernah liatnya aja. Dengernya. Kalau biola sebelumnya pernah liat loh. Pernah di mana? Udah lama kayaknya. Barangkali kakaknya pernah belajar kayak gitu. Lagu India tau gak? Gak tau? Gak sih tau, cuma gak tau gitarnya. Yang ini? Thank you.
gudur biji heru bezendegi. Nah, itu yang video klipnya yang muter-muter di pohon nangka tuh. Hah? Emang di India kan? Pohon mangga? Pohon apa dong di sana? Kata, soalnya kok waktu kecil tuh muter-muter aja gitu video klipnya, gak tau dah. Pokoknya kayak gitu. Ciri khas video India sih. Iya, kayak gitu ya, muter-muter kayak gitu ya. Kakak mau kemana lagi? Abis nongkrong gak kemana-mana? Cuma oh, lagi gabut, jadi di sini aja kayak gitu ya? Iya, sendiri. Sendiri, ya Allah. Kasian pisan. Kalau dia kata anak zaman sekarang mah me time. Ah, emang kakak anak zaman dulu ya? Iya ya. Kenapa bilangnya kata iya, anak zaman sekarang itu? Berarti kakak bukan anak zaman sekarang ya? Oh, zaman sekarang. Aduh, kakak ini kalau apa tuh? Kalau dilihat-lihat tuh kayak di lagi apa? Kayak apa tuh yang di sana tuh ya? Calo. Oh no. Calo. Iya, calon istri. Berarti sekarang kakaknya lagi fokus kerja. Buat ngumpulin uang gitu yang banyak ya. Ngumpulin modal nikah. Ngumpulin modal nikah. Iya, nanti biar nggak capek lagi minta dinafkahin ya. Iya benar. Biar nggak capek-capek ya, biar nggak capek kerja, nanti kan fokus di rumah. Kenapa? Kayaknya aku ada urusan deh. Oh mau cabut? Duluan ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Makasih banyak loh kakak udah nemenin aku. Iya, makasih ya. Hati-hati kak. Awas ada yang ketinggalan. Ya. Yeah.